sami-sami. Botol jeruk napa pisang? Ini botol teng pundi? Teng iki. Teng pundi? Semarang. Teng Manyaran. Kepergian Mbah Bandiem, penjual sayur dan buah asongan di lingkungan kantor gubernur menyisakan duka mendalam bagi segenap entitas kantor gubernur Jawa Tengah. Perempuan yang sehari-hari menggendong tenggok berisi pisang dan sayur itu telah berjualan sejak tahun 1955. Gendong kamu untuk biasanya ini kok. Oh, gendong kok. Ini kok gendong ya. Pergi, kata. Gendongnya biar. Pak, betul. Gendong yang pengen. Gimana pun digendong? Ini kok sakit betul? Sakit. Caranya gendong itu? Dipotoni ya. Oh, jadi dipotoni, Bu. Jadi dipotoni apa tadi, Mbak? Mbak, kocak li, Mbak. Sakit, Mbak. Oh, ngeten sakit. Sakit. Sip, sip, sip. Ia merupakan saksi sejarah kepemimpinan 5 gubernur. Mbah Bandiem menghadap Sang Kalik Sabtu malam 15 Juni 2019 pada usia 81 tahun. Dari semua gubernur, Mbah Bandiem pernah menyampaikan bahwa Gubernur Ganjar Pranowo adalah yang paling diidolakan. Dari pengakuan itulah, julukan fans nomor satu Ganjar berasal. Lama di sana. Oh, mata hidup di sana. Ini cuma tinggalannya orang tua. Orang tua. Ini baik, iya, jadi bapak. Iya, bapak. Oh, terus turun ke putrane mata. Putrane. Jadi kan orang itu ya. Iya, Pak Yesno. Saudara. Pesik sedherek jenengan iki. Kali Mbak Bandiem pesik sedherek. Tapane? IP. IP. Oh, IP. Nek sing sedulure kandung sinten? Kan boten Mas meninggal. Pun boten nanten. Kan niki sampeyan. Oh. Mbayune. Mbayune sinten? Mbayune Bandiem. Kandung. Kan IP. IP sing kan pun boten nanten. Kandung boten. Bojo kula pun boten nanten. Kandung. Nggih. Berarti jenek. Kasih. Kasih. Patre kula kasih. Jadi itu saya pinter? Iko. Iko. Mbak Yun apa Adi? Rayi. Adi. Adi sedoyo. Ganjar menyempatkan takziah ke rumah duka di Dusun Topeng, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Klaten, pada Minggu 16 Juni 2019 petang. Ya garwane? Garwane tilar pun antung ya. Nek sampe tanahe iki. Tunggal. Lan jenengan? Ora akhir. Terus sing ngaturke mriki sinten lho? Nggih. Niki. Sakon putra bali tonggo-tonggo apa? Tonggo-tonggo. Nggih. Lho, sedene niku teng rumah sakit apa teng ndiyo? Iya, Pak. Iya. Ada kecelakaan iki kok nggih? Nggih. Gak kurang gak langsung pak. Abis. Nek pak beneran sakit? Beneran kali sih dan. Yang mbak Antil. Iya. Dan lebuhan. Garwane jari meninggalnya lagi baik. Iya. Kajian. Bapaknya pengen yang Borobudur ikut kakak yang terakhir, kakak-kakak lagi. Oh pisahan, mono. Iya. Pisah ranjang. Bapak itu. Bapak. Bapak tim Borobudur. Bisa ranjang, kita ranjang isi, nanggini isi, nanggini. Simbolnya kan gini, kejualan. Jadi dekat dengan jualan. Pintung dino, nanti. Iya, pintung dino. Terus
Loso kali Gansal Dinten. Gansal Dinten, persis Gansal Dinten. Loso dari pada kesempatan itu, Ganjar mengenang sosok Mbah Bandiem yang baik, sehingga semua orang menyukai Mbah Bandiem. Bahwa saya terakhir, ibu sini kan pengen bisa lagi pengen supaya anak-anak cucunya jangan lupakan bisa. Jadi, bisa sampai siap bisa ke kota. Empat darah ya. Mbak, ini kan aduknya terus dibuang tak plastiknya? Iya. Kan buangnya itu mau dicoba. Lah mesti ke market toh. Nggih, mengke niku padha apa? Iya. Pak niku ya, Pak. Nggih, mboten nek pacen kula Pak ngoten iki. Ngombel, ngombel. Ora percaya. Bakor nggih kula. Mau program nonton sampah ya Bang. Ngono Pak. Rasa-rasa ya? Boleh rasa kan bunyi? Nanti yang ini pun ada di sini. Menjelang berpamitan, Ganjar meminta izin untuk meminjam nama Bandiem menjadi nama komunitas motor gubernuran. Keluarga nama Mbah Bandiem mau dipakai untuk klub motor provinsi. Amin. Gitu. Bandiem Pit Motor. Api tuh. Tapi lu. Grup motoran Bandiem lanjut Ganjar bakal menebar semangat dan nilai-nilai persaudaraan yang terinspirasi dari Mbah Bandiem. Salah satu agendanya adalah wisata hati, yakni berkeliling dengan sepeda motor, menyambangi orang sakit, lansia terlantar, anak yatim, dan warga miskin di seantero Jawa Tengah. Kayak tahun pinter. Ya, keburu pertama, Pak. Kayak gadis gitu. Iya, nah, Mbah Bandiem itu untuk Pak Bandiem tentu. Beneran, Pak Simbok menikah dua kali, Pak. Jadi saya dengan Mbak Barat ini benten, Pak. Apaan ini, Sedro? Jawa Laut, sekian provinsi, Mbak Tepani harus diberesi. Semoga jenengan akan juga. Amin, amin. Mbak Bandiem itu yang saya. Jadi saya. Bapak Ibu ini, ya. 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 Ya.